teman-teman yang di wilayah Cianjur, Puncak, Bogor ya Pak ya, atau mungkin ada yang sekitar-sekitar Bogor Kabupaten mau pesan mobil, diminta dicariin sama Pak Bambang, bisa. Langsung aja kontak ya Pak bisa, ya. Bisa, kontak saya aja bisa. Langsung ya. Kontak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di channelnya di Rosa Auto. Oke, kali ini saya ada di Kota Bogor ya, main-main ke showroomnya Duta Mobil. Mobil ya teman-teman. Oke. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikutin terus channelnya di Rosa Auto dan juga sudah subscribe channelnya di Rosa Auto ya. Bagi teman-teman yang ada di wilayah Bogor, wilayah Cianjur, Puncak, kebetulan saya ada di tempatnya teman-teman nih ya, di Duta Mobil ya Pak ya. Siap. Tepatnya di Jalan Tajur ya Pak. Tajur, Raya Tajur. Jalan Raya Tajur nomor 32 ya. Siap. Oke, teman-teman kalau gitu ditonton terus channelnya. Kita akan informasikan seputar stok punya Duta Mobil. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Pak, dengan Pak siapa? Maaf. Pak Bambang. Pak Bambang ya Pak. Oke, sehat ya Pak Bambang ya. Ya. Pak Bambang, boleh diinformasikan untuk showroomnya Duta Mobil ada di mana, dan kalau misalnya ada teman-teman dari Rosa Auto mau beli mobil ke Duta Mobil, itu kira-kira kontak ke siapa Pak? Silakan Pak, alamatnya Pak. Baik, teman-teman dimanapun berada ya, kalau mau kontak saya di Jalan Raya Tajur nomor 32 Bogor ya. Kontak aja ke telepon atau WA ke 0823-2003-7007 dengan Bapak Bambang ya. Siap Pak Bambang ya Pak. Membagikan stok punya teman-teman showroom yang ada di Jabodetabek nih Pak. Oke. Siap baik, ya Pak. Oke. Baik. Kalau gitu Pak Bambang, kita langsung aja ya Pak ke ya. Unit-unit stoknya Bapak ya, ya Pak. Oke, yang pertama kita ada Ini mobil Daihatsu Terios. Terios siapa ya? Tahun 2015 ya. Tahun 2015 ya, Pak. Mobil sangat bagus. Siap. Servis berkala. Siap. Kilometer 125.000 ya. 125.000. Tapi kondisi masih orisinil. Siap. Dengan harga kami jual itu 157 juta ya. 157 bisa juta tes, ya, Pak. Bisa ya. Kredit. Siap. Leasing kita dibantu. Mantap. Ada 5 finance yang kerja sama kita ya. Siap Pak. Ini kebetulan tipenya apa nih Pak? Ini tipe TX. TX ya. Tahun transmisi 2015. Transmisi ya? Manual ya. Manual ya. Siap. Transmisi manual tahun 2015 TX teman-teman. Ya. Mesin-mesin masih oke ya Pak? Masih bagus. Servis berkala. Servis berkala ya Pak. Servis record ya. Ya. Kaki-kaki juga oke ya Pak. Bagus semua. Gak ada. Pokoknya siap nanjak ya Pak. Siap. Siap luar kota. Siap luar kota ya, harganya 157 juta rupiah. Ya. Nego ya Pak ya? Nego. Siap. Kalau misalnya mau langsung ke Pak Bambang nego, nanti nomor teleponnya ada di kolom deskripsi ya Pak ya. Ya. Siap Pak kalau gitu ya. Untuk paket kredit nanti menyusul ya Pak. Menyusul. Langsung tanya bisa, aja ya. Kontak saya. Nanti ya. Kita aplikasikan kredit seperti apa. Siap. Buat penawaran-penawarannya ada nanti. Baik, ya. Baik Pak. Baik Pak Bambang ya. Satu lagi nih Pak. Nah, ini jarang nih Pak. Nah, ini Toyota Veloz tahun 2001. Pemakaian 2002 ya. Iya. Transmisi otomatik ya. Ini udah new Veloz ya. New Veloz ya. Sekarang. Siap Pak. Nah, ini kita jual dengan harga 290. Nego. Oh, 290. Kilometernya juta. Berapa ya Pak? Kilometer 3200. Wah, masih seperti rendah, baru, teman-teman. Mesin terawat. Ya. Ya, ini pemakaian mobil bekas tapi rasanya rasa baru ya Pak. Betul, jarang pakai ya. Jarang pakai ya. Gitu, siap. Ini ada Veloz Q
Matic ya Pak? Ya, Veloz Q. Q-Matic ya. Paling tertinggi ya. Tertinggi ya, tapi belum TSS ya Pak? Belum TSS, karena masih 2021. TSS 2021. Kan 3, 2022 ya. Iya, tapi... Nah, TSS itu hanya spion aja, spion pakai kamera. Aja. Ya. Betul. Yang lain sama. Yang lain sama. Jadi, fiturnya juga dia sama normal Veloz, jadi ada kamera 360 ya teman-teman. Ini ada sensor parkir, tapi kamera parkir ada. Kamera mundur kamera juga parkir ada. Iya. Pokoknya cuma beda TSS aja teman-teman ya. Ya. Harganya 290 nego ya. Nego ya. Bisa pajak cash kredit. Panjang ya, Pak? Pajak panjang ya. Pajak panjang 2023 Januari. Iya. Ini kalau boleh tahu atas nama perorangan atau atas nama perorangan? Kredit, perorangan nah, ya, kebetulan Pak. Ini atas nama perorangan semua. Perorangan semua ya. Siap. Kita bisa PT juga enggak jadi masalah, sama aja. Siap. Tapi betul. Kebetulan ini 6 perorangan. Siap, Pak Bambang. Oke, Veloz-nya nih teman-teman, ini selama saya keliling showroom nih jarang ada showroom jual Veloz. Jadi baru ada di Duta ya. Oke. Gitu. Oke, Pak. Kita selanjutnya, Pak. Ini ya. Suzuki R3 GX ya, 2019. GX 2019 ya, Pak. Transmisi otomatik ya. Otomatik, kilometernya Pak? Kilometernya 74.000. 74.000 teman-teman. Mobil terawat ya. Mobil juga terawat, transmisi matik masih oke ya, Pak. Betul, atas nama perorangan. Atas nama perorangan juga. Harganya dibanderol berapa, Pak? Harganya dibanderol 190 juta. Nego. 190 teman-teman untuk ya. R3 GX automatic ya. Bisa cash bisa kredit kita bisa bantu. Bisa kredit ya. Juga ya Pak ya. Kayak nanti bisa, langsung aja. Info ke Pak Bambang ya, ya Pak. Nanti siap. Ada di websitenya. Siap. Ini kebetulan platnya Bekasi ya Pak. Ini B apa nama Jakarta Timur Jakarta ya. Ya. Jakarta Timur ya. Nah, Jakarta Timur ganjil teman-teman. Ya. Pajak bulan 8 nih Pak. Mepet ya, ya Pak betul. Paling ya. Nanti 8 paling... panjang ya. Terima panjang ya, Pak? Udah panjang. Oh, udah panjang ya? Udah, dia pun terima panjang. Gitu, ya. Iya, ya. Siap. Udah lagi diproses, dia kan nunggu 29 hari. Siap. Baru bisa nota pajak keluar. Siap. Jadi break 2023 bulan 8 ya. Bulan 8 ya. Iya. Berarti 1 tahun lebih nih pajaknya teman-teman. Ya, bonus 2 bulan. Bonus 2 bulan. Oke. Lanjut lagi satu kita. Satu lagi ini Rolet Spin. Chevrolet Spin. LTZ 2014. Ya, ini kilometer rendah banget, mobil terawat banget. Terawat banget ya, Pak. Kilometernya aja 45.000 ya, 45 tahun 2014. 2014 ya. Mesinnya. Terawat mesinnya. Siap. Ini otomatis. Otomatis ya. Transmisi otomatis. Ini bensin apa diesel ya, Pak? Oh, bensin. Bensin ya? Bensin. Oh, bensin ya. Irit, tenaga irit. Bagus dan stabil ya. Stabil. Siap. Ya. Ini kita dibanderol dengan harga Rp90 juta. 90 juta rupiah. 90 juta ya. Tahun 2014 ya, Pak? 2014. Wah, LTZ ya. Nah, bisa cash dan kredit ya. Siap. Wah, ini platnya juga Tangerang ya, Pak, kayaknya ya, Pak. Ya betul, B Tangerang. Iya, B ya. Tangerang nih, teman-teman. Betul, masih betul. Cakep juga, otomatiknya juga masih oke ya, Pak. Betul. Siap. Hmm. Kita lanjut lagi ya, teman-teman, nah, ini ke Honda Jazz baru ya. Baru dapat ya. Ini Jazz RS tahun iya. 2017 ya, pemakaian 2018. 2018 transmisi ya. Otomatik ya. Barang siap. Bagus. Siap. Terawat ya. Bagus terawat. Kita bandrol dengan harga 250 juta. 250 ya, teman-teman ya. Cash ya. Dan kredit dan bisa itu nego ya, bisa nego. Siap. Ya. Ini yang udah floating ya, Pak? Udah TV-nya ya? Betul, udah floating karena udah floating ya. Lain. Ya, ya ini udah ya. Orang bilang dia pemakaian 2018. 2022 belinya. Oh. Tapi CKD 2017. Model baru, model akhir. Model terakhir ya ini ya. Oke, otomatik. Warna bagus, hitam. Ya. Matiknya juga aman ya, Pak? Aman, bagus banget. Enggak bekas terawat. Banjir, enggak bekas terawat. Nabrak ya, Pak? Enggak ada. Bekas ya. Perorangan ya. Perorangan ya, mantap kalau gitu nih Jazz-nya ya. Oke. Oke, teman-teman. Kita sudah lihat beberapa stok ya. Nah, mungkin ada stok juga yang belum masuk ya, Pak ya? Ada. Kita ada, masih ya? Ada Apache Veloz juga. Veloz juga. Adalah kita per minggu dapat 2-3 unit masuk. 2-3 unit masuk ya. Jadi kalau misalnya memang ada teman-teman yang di wilayah Cianjur, Puncak, Bogor ya, Pak ya, atau mungkin ada yang sekitar-sekitar Bogor Kabupaten mau pesan mobil diminta dicariin sama Pak Bambang bisa. Langsung aja kontak ya, Pak. Bisa, kontak ya. Saya aja bisa. Langsung kontak Pak Bambang ya. Oke, Pak Bambang. Satu lagi, Pak. Kalau misalnya keuntungannya beli mobil di Duta Motor, ya. Kira-kira apa nih, Pak?
bebas banjir, bebas nabrak, atau mungkin ada gratis dapat bonus e-tol atau apa, silakan Pak. Nah, gini ya, kalau kita yang dijamin adalah keabsahan surat ya, dua kondisi ya, kondisi body itu ya, mesin lah kita jamin lah, garansi setahun lah ya. Siap. Yang penting kan keabsahan surat bagus, jelas lah artinya. Jelas. Kita juga udah main mobil itu udah dari tahun 90-an. 90-an ya Pak Bambang. Jadi kita udah udah senior lah, pengalaman banget ya Pak Bambang ya. Saling percaya lah. Saling percaya. Konsumen antara penjual dan konsumen saling percaya. Siap. Okay. Yang penting keabsahan surat, teman-teman, mesin juga ya bisa kita apa namanya, kita pertanggungjawabkan ya Pak ya. Kalau ada apa-apa ya Pak ya. 1 tahun garansi ya. 1 ya tahun garansi nih teman-teman untuk ya di Duta Mobil di Tajur ya. Betul. Siap Pak Bambang. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Bambang? Cukup. Cukup ya. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, kalau mau beli mobil langsung aja cari unit apa, tetap tonton di channelnya Derosa Auto. Begitu ada rezeki ya teman-teman, langsung kontak nih pemilik showroomnya ya. Oke, okay, kalau gitu Pak Bambang, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak sudah berbagi stok ya di channelnya Derosa Auto ya Pak ya. Baik, baik. Semoga jualannya lancar. Amin, amin. Teman-teman juga jual apa rezekinya lancar ya Pak ya. Amin, amin. Oke, okay, kalau gitu kita pamit ya Pak. Baik. Siap. Kalau gitu tetap di channelnya Derosa Auto, jangan lupa klik subscribe dan juga like, serta kalau memang mau komen silakan komen aja. Ada showroom yang mau di review juga silakan langsung aja tanya aja, nanti ada di kolom deskripsi ya. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Pak. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Derosa Auto. Oke. Okay.